Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Serie A Italia di pekan ke-21, kali ini ada Fiorentina melawan Inter Milan. Ya, tim tamu Inter Milan unggul terlebih dahulu melalui Lautaro Martinez. Lautaro Martinez berhasil memasakkan gol ke gawang Fiorentina pada menit ke-14 dan membawa Inter Milan unggul 0-1. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, kedua tim saling serang-menyerang dan banyak peluang terjadi, tetapi tidak ada tambahan gol dalam pertandingan ini. Skor 0-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Ya, dan kemenangan tipis ini, maka Inter Milan berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat pertama klasemen sementara dengan perolehan 54 poin dari 21 kali bertanding, 17 kali menang, 3 kali seri, dan 1 kali kalah. Sementara Fiorentina berada di peringkat kelima klasemen dengan perolehan 34 poin dari 21 kali bertanding, 10 kali menang, 4 kali seri, dan 7 kali kalah. Bye-bye.